jembatan antara orang tua dan guru, begitu. Jadi kita ada di jembatan. Nah, ketika ada informasi apapun dari sekolah, jadi kecil wajib memberikan kepada orang tua. Nah, orang wajib memberikan kepada orang tua. Jangan memberikan informasi yang membuat menjadi missing. Jangan memberikan orang sensitif, jangan memberikan informasi yang bisa membuat